Weh, Mak Ali hidup lagi. No. Aloha, assalamualaikum, sifu sekuat. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, alhamdulillah sihat-sihat. Sahaja untuk video kali ni, Abang Din nak bincang kenapa teori ataupun korang punya fanfiction berkenaan Mak Ali, Alia masih hidup pelik dan tak betul. Sebelum kita mula, Abang Din nak pesan dulu kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifu Din. Abang Din nak try dapatkan ke 10,000 subscribers sebelum tahun 2023. Kalau korang boleh subscribe, ini sangat-sangat membantu. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita bincang pasal Ejen Alia. Adakah Alia hidup lagi ataupun dia dalam koma? Abang rasa tidak. Semalam Abang buka satu live stream dekat TikTok daripada seorang user nama dia Reproy. Dia pun banyak cakap pasal Ejen Ali dan dia pun cakap dalam dia punya live stream yang Mak Ali ni memang dah tak ada. Okay? Dan ramai juga dalam stream tu yang masih, kenapa macam tu bang? Saya rasa Mak Ali memang masih koma dan sebagainya. Dan Abang nak buat video just nak terangkan kenapa Abang rasa benda tu tak best. Tak best. Kalau Mak Ali hidup lagi pada Abang, tak best. Yang pertama sekali, daripada musim 1 lagi, musim 2 movie, kita banyak bermain dengan tema kehilangan. Kita nampak Ali dan Ghazali, ayah Ali, diorang rasa kehilangan ibu Ali lah. Diorang rasa kehilangan Alia. Lebih-lebih lagi pada movie. Kalau tiba-tiba kita dapat tahu yang sebenarnya Alia ni hidup lagi dalam keadaan koma, Abang rasa dia akan ambil daripada momen-momen tu. Ingat tak Ejen Ali musim 2 episod 6 Misi Susu? Okay, episod tu macam Ali bermain dengan Dennis kan. Tapi pada penghujung episod tu kita ada nampak, kita ada tengok babak yang sangat-sangat emosional bersama dengan Ghazali. Okay, Ghazali tengok balik gambar anniversary dia, gambar perkahwinan dia, dan kemudian dia peluk dan dia menangis. Sangat-sangat emosional. Bayangkan kalau tiba-tiba sebenarnya Alia masih hidup. So babak tu dia punya emotional level dia dah berkurangan lah. Macam kita ambil daripada babak tu. Okay, dia akan buat Ejen Ali jauh lebih kurang emotional. Okay, bila tiba-tiba rupanya karakter yang mereka rasa dah hilang, karakter yang mereka sayangi banyak, babak-babak emotional tu, rupanya hidup lagi. Okay, kalau korang tengok balik movie 2 nanti, movie 1 nanti korang tengok bila babak Ali peluk mak dia dekat dalam dimensi Iris tu, benda tu dah tak jadi sedih dah. Sebab kita tahu mak dia hidup lagi. Sebab tu Abang rasa kalau wow jadikan benda ni kenyataan, maksudnya sebenarnya Alia ni masih hidup, ia akan menarik emotional level tu daripada produksi yang sebelum, daripada siri yang sebelum ni, daripada movie. So Abang rasa benda tu bukan benda yang baik. Untuk sebab kedua sekali adalah karakter Alia sendiri. Alia kita tak jumpa sangat dalam musim 1 dan 2. Kita tak jumpa langsung sebenarnya. Tapi dalam movie, basically movie tu ada karakter arc untuk Alia. Okay, bermulanya Alia ni dia buat benda baik, tapi dalam masa yang sama dia mencuri. Dan kemudian dia buat benda yang baik, dan kali ni dengan cara yang betul bersama Mata, tapi dia terkorban. Dan akhirnya Alia dapat bantu Ali walaupun dia dah tak ada. So karakter Alia, dia punya karakter arc tu dah habis. Okay, dah tamat. Dia meninggal dunia di tempat yang betul. Okay, sekarang ni Alia dikira sebagai hero dekat Mata. Dia dah meninggal sebagai hero. Abang tak rasa kita perlu hidupkan balik karakter ni. Nak start balik daripada awal. Walaupun yes, seronok lah kan kalau kita dapat tengok Ali jumpa balik mak dia. But I don't think it's a good character arc for Alia. Okay, sebab Alia punya cerita dah tamat. Okay, kita dah tengok banyak benda pasal Alia, dan I'm sure kita akan tengok banyak lagi pasal Alia. Okay, wow, masih boleh buat macam-macam tentang Alia walaupun daripada masa-masa lepas kan, banyak lagi rakaman yang Ali boleh tengok kan. So kereta Alia masih boleh berterusan, cuma bukan present time bersama Ali. Dia punya karakter arc dia dah habis. Semasa dia menang, semasa dia berjaya letupkan misal tu, daripada semua misil-misil tu, selamatkan Cyber Raya, dan dia meninggal oleh kerana benda tu. Perfect ending for a character meninggal sebagai seorang Wira. That's it. Like, kita tak perlu tambah lagi cerita Alia. Sebab yang ketiga, dan Abang rasa sebab yang penting juga, adalah karakter Ali sendiri. Sebab Ali sama ni, masa musim 1 dengan 2, Abang rasa Ali bukan karakter yang baik. Sebab dia jadi Mata agent semata-mata sebab dia ada Iris. Okay, so lepas tu dia adalah rasa macam tanggungjawab juga kan. Sebab dia ada Iris, dia buatlah kerja yang dia dapat, benda misi yang dia dapat.
Lepas tu dia cuba selamatkan mata sebanyak yang boleh. Selepas movie tapi, selepas movie kita pun tengok daripada Ejen Ali musim 3 ni, episod 1. Dia cakap yang dia nak jadi ejen sebab dia nak teruskan legasi mak dia. Dan dia punya motif, dia punya sebab kenapa dia tolong Nikki pun adalah sebab yang sama dalam movie kan. Dia nak teruskan legasi mak dia. Ni semua demi mak dia. Tiba-tiba mak dia hidup balik. So lepas ni Ali nak berjuang lagi ke bermati-matian untuk teruskan legasi mak dia? Mak dia hidup lagi, mak dia teruskanlah sendiri legasi mak dia. Kan? Macam tu kan? So I think it's a lot better kalau Ali kekal dengan apa yang berlaku sekarang. Yes, sangat sedih. Kita tengok macam-macam berlaku dengan Ali. Kita tak nak Ali rasa sedih lagi. But jadikan teori ni satu kenyataan, abang rasa adalah benda yang tak baik. Dari segi penulisan dan agak pelik lah, agak pelik. Bukan decision yang betul lah kalau benda ni berlaku. Abang rasa ramai fans yang masih tak berterima dengan kematian-kematian dalam Ejen Ali. Abang tengok ramai yang masih menaruh harapan yang Zin dan Uno masih hidup lagi. Lepas tu ada yang cakap Quattro kena colik instead of mati, dan sekarang ni Alia hidup lagi. Abang okay, yang lain tu mungkin lah kan, sebab Zin dengan Uno tu kita tak nampak lah dia punya jasad dia tu kan. Sebab kalau Singko punya geng dengan Rizwan boleh selamat kan, mungkin jugalah yang dua orang tu pun boleh selamat. Tapi highly unlikely lah. Kepada yang Quattro pula, ya mungkin dia kena colik je. But Singko terang-terang cakap dia tak perlukan Quattro lagi, so mungkin dia dah tak ada. Dan untuk Ali ni, seriously, sebab dia lagi lah macam sebab Ali perlukan mak dia. Ya, Ali perlukan mak dia. But kita dah nampak mak dia betul-betul dah meninggal dalam movie kan. So entahlah, abang tak tahu nak cakap macam mana lagi. Kalau benda ni betul-betul berlaku, maksudnya teori ni jadi betul, okay, memang siapa ni, memang Alia hidup lagi, then so be it lah. Okay, maksudnya abang tak suka, but kita, abang akan terus tonton lah Ejen Ali. Tak adalah abang akan drop Ejen Ali kan, sebab Alia hidup lagi. Abang akan terus tonton. Dan abang rasa wow, akan beri penjelasan yang baik sampai abang terima idea ni. Tapi buat masa ni, dari pandangan abang, Alia hidup lagi is not really a good choice lah untuk karakter Alia, untuk karakter Ali, dan frankly untuk keseluruhan series lah, untuk karakter-karakter lain juga, untuk Bakar sekali semula kan. Macam pelik, selama ni Bakar berusaha jadi ejen lah, apa, nak try pujuk Ali dan sebagainya, macam dah jadi pakcik yang baik. Rupanya akak hidup lagi. Tak macam apa yang Bakar buat selama ni, macam tak ada function lah. Tu pada pandangan abang, tak tahu lah pada pandangan korang. So abang nak korang komen dekat bawah apa pandangan korang. Korang rasa Alia hidup lagi ke? Kalau korang rasa Alia hidup lagi, kenapa korang rasa Alia hidup lagi? Abang nak tahu. Sebab pelik. Sebenarnya abang pelik kenapa korang rasa Alia hidup lagi. Sebab satu ayat yang daripada Zin yang mungkin korang tak faham tu ke. Serius lah, dari saya satu ayat tu macam pelik sikit. But anyways, I still want to know your reasons. Please comment down below. Thank you so much for watching until this part. Kenapa abang cakap dalam bahasa Inggeris ni? Terima kasih kerana menonton sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua members. Kita jumpa di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.